dalam ini MT ini apa asli orangnya ya, apa nama tersamar nih kan, belum memastikan itu, tapi kita akan dalami terus ya. Itu target enggak, Pak? Perkara utamanya itu target enggak, Pak? Waktu, Pak? Oh, kita belum bisa bicara waktu ya. Namanya sindikat jaringan kan terputus ya. Karena kita kendalanya di situ ya kan, menggunakan nama-nama samaran, identitas samaran ya kan. Dan mereka juga terkadang mereka tidak menyampaikan secara jelas informasi-informasi saat kita mendalami atau pemeriksaan di sana. Nah, ini barang, Pak, dipakai atau untuk jual lagi, Pak? Untuk informasinya, Pak? Menurut informasi, barang itu akan diedarkan, diedarkan di wilayah Singkawang. Pak, berarti ini jaringan Pontianak Singkawang, Pak, yang di... Sepertinya demikian. Siap. Pak, kalau... Memang di tahun lalu kita ada mengungkap beberapa kasus, ya. Namun untuk yang sekarang memang target ini memang menjadi target beberapa aparat penegak hukum seperti kepolisian dan BNK Kota Singkawang juga targetnya bersangkutan. Tapi selama ini bersangkutan masih sangat licin lah untuk diungkap, dan baru saat inilah berhasil kita tangkap. Pak, terkait BB temuan itu, Pak, seperti apa sih, Pak? Tindak lanjut, Pak, BB temuan itu, Pak, yang sudah dapat. Tindak lanjut BB temuan ini karena tersangkanya masih belum bisa diungkap, karena cara-cara modus yang digunakan pun memang mereka bertujuan untuk menyamarkan juga. Saat barang ini seperti dilakukan pengiriman melalui jasa Damri, ini kan modus mereka kan jangan sampai identitas mereka ketahuan. Jadi cara yang dia lakukan, cara mereka lakukan pun cara-cara yang sifatnya untuk mengelabui pihak pengelola Damri, dan atau kerjasama dari pihak Damri bisa kita amankan barang bukti tersebut. Dan ternyata alamat dan nomor teleponnya ada di situ pun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Memang dengan pihak-pihak ekspedisi, travel, pihak angkutan, jasa angkutan juga kan sudah memberikan informasi, sosialisasi. Karena modus-modus para pengedar narkoba ini kan dia mencari celah, kelengahan dan kelemahan. Karena melalui jasa ekspedisi misalkan, dengan jasa ekspedisi kan mereka tanpa langsung menyerahkan barang itu, mereka melalui jasa kurir ekspedisi yang menyerahkan barang tersebut dengan memberikan alamat-alamat palsu dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi modus-modus mereka. Nah, sebenarnya modus ini sering dilakukan oleh para pelaku-pelaku narkoba ini. Mungkin Pak, saat barang masuk di ekspedisi itu mungkin diteliti atau seperti apa masukan Bapak memang terhadap kita sudah itu? memberikan informasi dan melakukan sosialisasi kepada pengelola ekspedisi. Apabila ada barang-barang yang mencurigakan, identitas barang tidak jelas, yang mengirim tidak bisa memberikan kejelasan apa yang barang dikirim, silakan berkoordinasi dengan kami dan BNK Kota Pontianak. Karena apapun dari pihak pengirim barang itu harus menjelaskan di dalam uraian barang itu barang-barang apa yang dikirim. Pak, terkait pemusnah nih, Pak, gimana? Ini barang BB yang kita musnahkan kurang lebih 98,2 gram.